guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di dapur penyet ya, yang lokasinya ada di Paya Lebar. Kalian pasti tahu di mana itu lokasinya Paya Lebar ya. Di sini kalian bisa pesan makanan Indonesia dan pastinya di sini banyak dia macam-macam ayam penyet. Jadi kalian bisa pilih yang kalian suka. Dan kali ini saya memesan ayam penyet sambal hijau dan es cendol ya teman-teman. Di sini harganya terjangkau banget. Jadi untuk satu porsinya sekitar 6 dolar ya, atau kalau dirupiahkan sekitar mungkin 70 ribu ya gitu ya teman-teman ya. Dan untuk es cendolnya di harga dengan 3 dolar ke atas mungkin ya, aku lupa soalnya. Jadi total nih keseluruhannya pokoknya di bawah 10 dolar kalian sudah bisa makan satu porsi ayam geprek plus dengan minumnya. Mari kita coba ya teman-teman, kelihatannya enak banget nih. Selamat makan semuanya. Oke teman-teman, untuk ayamnya di sini ya aku sudah coba dan sangat empuk, jadi tidak keras ya. Untuk sambalnya juga tidak terlalu pedas dan sangat cocok banget ini dimakan dengan nasi hangat, dan nasinya juga nggak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, pulen banget gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba ya. Jadi kalau kalian libur jangan lupa untuk datang ke Paya Lebar dan mencobanya, dijamin enak dan recommended banget. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Thank you guys and see you next video. Bye.